masaknya udah selesai, tinggal dihidangkan. Ini bawahnya nasi ya. Kalau seperti ini nih, tauginya jangan dimasukin ya. Kalau dimasukin nanti lembek, nggak enak. Jadinya ditaruh di atas nasi, lalu disusun seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dita mau bikin rawon ya. Ini saya pakai bumbu udah jadi ya, tapi saya masih tambahin juga ya, rawon daging, rawon buntut sapi ya. Nah, ini buntut sapinya udah saya cuci bersih seperti ini ya, udah saya potong juga. Terus bumbunya saya tambah lagi ya, karena kurang sedap takutnya ya. Nah, ada daun jeruk secukupnya, lengkuas secukupnya, daun serai secukupnya, bawang putih, bawang merah, cabe secukupnya ya. Terus ini ada tomat satu. Terus ini kemangi ya, saya mau tambah lagi kemangi. Yang nggak suka kemangi bisa di skip ya. Terus ada juga, ini udah saya cuci bersih seperti ini ya. Pokoknya apa yang nggak suka bisa di skip ya. Mari kita saksikan gimana caranya kita menumis bumbu rawonnya ya. Terus airnya kita udah siapkan juga ya, airnya udah mendidih ya. Saya tinggal dihidangkan ya. Siapa yang ingin mencoba silahkan. Simpel banget ya bikinnya ya. Ini bawahnya dikasih nasi, terus seperti ini banget rawonnya Dita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Siapa saja yang ingin mencoba silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.